Hai, selamat datang kembali. Di sini aku akan bikin tutorial kayak gini hasilnya dari brand yang udah lama terkenal di Indonesia tapi harganya murah banget, yaitu Vokalure. Kalau kalian followers di Instagram aku, pasti kalian udah lihat apa aja yang aku beli. Cuman tiga sih, kayak versi low budget gitu, tapi kita akan lihat gimana kualitasnya dan hasilnya kayak gini. Ini oke banget, dan FYI aku filming ini kepotong-potong karena memori HP aku tuh sempet low tadi, jadi aku harus hapus beberapa data, dan aku amazed banget sama hasilnya, kualitasnya, harganya, packagingnya, dan semuanya. So, yang mau lihat, selamat menonton. Ini absurd banget sih, ini sudah jam setengah 12 malam. Aku nggak bisa tidur karena tadi sore itu, jadi ceritanya tuh sore kayak jam berapa ya, jam 4 atau jam 5an gitu, aku pulang dari kampus kan, dari ada yang kerjain gitu. Terus kayak aku ngerasa ngantuk, tapi kayak aku tuh mikirnya ini tuh bukan jam yang bagus buat tidur kayak gitu, dan akhirnya aku beli es kopi. Jadi kayak pikir aku tuh, oke, aku tuh nggak boleh tidur jam segini, karena nanti kalau aku tidur jam segini, nanti aku tengah malam akan bangun, kayak gitu kan. Aku beli es kopi, segelas nih. Dia kayak Thai tea gitu sih, tapi aku belinya yang ada kopinya. Kayak aku ngerasa masih ngantuk gitu kan, jadi oke, mungkin ini kurang manjur, ya udah aku tidur. Dan ternyata aku bangun, dan aku bingung, kayak aku udah coba buat tidur lagi, tapi nggak bisa, kayak mata aku melek banget. Jadi, kayaknya aku akan bikin video untuk Vokalure, tapi aku akan lihat dulu videonya. Kalau emang ini bagus hasilnya, akan aku upload. Tapi kalau enggak, nanti aku akan coba buat filming lagi. Jadi tenang aja. Jadi kemarin aku ada beli. Jadi ceritanya itu, kemarin aku nanya kan sama Kak Caya, kayak nanya, apa sih eyeshadow yang pigmented yang buat aku belajar-belajar makeup yang warnanya bagus gitu buat daily dan buat makeup-makeupan yang pigmented gitu tapi murah kayak gitu. Terserah lah mau lokal kayak mau brand luar kayak, tapi yang harganya kalau bisa kayak under 200k gitu ya Kak, soalnya low budget gitu. Terus kata kakaknya Vokalure kayak gini lumayan cepet banget. Jadi awalnya aku cuman beli ini aja eyeshadow, tapi lihat apa sih lagi gitu, akhirnya aku beli ini yang face palette. Terus yang ini contour tapi bentuknya stick, dan aku emang bener-bener beli yang aku nggak punya gitu, aku belum punya contour stick. Ini ada macam-macam sih, ini ada yang stick highlighter, ada stick contour. Contournya juga kalau nggak salah ada dua warna, nomor 3 sama nomor 4, maybe aku lupa, pokoknya yang aku beli yang coffee, mungkin nomor 4 cream, I don't know, aku lupa. Ini warnanya kayak gini. Ini tuh ya bener-bener yang harganya tuh menurut aku murahnya murah banget, tapi tampilan tuh kayak luxury banget gitu loh, kayak mahal. Aku kayak membayangkan itu harganya 100 ribu atau 200 ribu, tapi ini di bawah 50 ribu. Nanti aku cantumin deh harga-harganya di bawah gitu, karena aku lupa juga. Nah, terus ini, dan ini tuh bener-bener kelihatan mewah banget, karena ini tuh bukan yang klek gitu loh, bukan yang contohnya nih kayak gini nih, nih yang nggak kayak gitu, tapi ini tuh magnet gitu loh, kayak gitu kontur luar dan highlighternya tuh. Nah ini agak ke gold, ini silver kayak gitu, tapi tetap kayak ada champagne-nya gitu, kayak ada nggak yang silver banget gitu ya. Nanti nah ini nih yang aku kira blush, tapi ternyata contour. Oke. Buka swatch sekalian kita pakai, tapi aku mau pakai foundation dulu. Aku nggak punya foundation dari Vokalure. Aku rencananya pengen bikin one brand tutorial gitu, tapi low budget. Jadi satu-satu aja. Aku akan review ini dulu. Mungkin nanti aku akan beli foundationnya dan lain-lain. Tapi sabar ya, karena aku Miss Queen. Aku gitu. Aku baru banget di per YouTube-an. Dan aku kayak baca komen tuh untuk yang komennya bagus, untuk komennya yang kayak baik gitu loh, yang keep posting ya, katanya reviewnya bagus kok kayak gitu, tetap semangat ya kayak gitu tuh, kayak aku terbang ke langit ke 8 kayak bahagia banget gitu.
Tapi ada sih yang komen kayak diedit aja katanya. Terlalu banyak teori daripada praktek, dibilang kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak okay, itu jadi sarana aku untuk bisa memperbaiki lagi. Tapi kalau masalah aku chit-chat kayak gini nih, kayak ngobrol kayak gini, nggak apa-apa kan ya? Soalnya emang bener-bener kayak ini aku lagi di hadapan teman aku dan aku lagi cerita kayak gitu. Karena kadang nggak semua yang aku bisa ceritain ke satu temen gitu. Jadi misalnya aku ngomongin misalnya masalah make up atau kontur, ya nggak semua kan akan excited dengan pembicaraan aku tentang kontur kayak gitu. So kalau ke kalian kan kayak ya, kalau kalian nggak mau dengar kalian bisa skip. Kalau kalian mau dengar ya alhamdulillah, dan kalau kalian mau jawab kalian bisa komen banyak-banyak ya, komen di YouTube aku. Kayak aku bener-bener baca satu demi satu ya, walaupun sekarang totalnya nggak banyak sih, tapi kayak aku sebahagia itu kalau ada yang komen gitu. Bener-bener aku baca bahkan lebih dari 10 kali deh kayaknya aku baca. Okay. Ini permisi ya, aku taruh kaca dulu soalnya buram saya, mata aku minus. Terus aku set dulu pakai ini, pakai loose powder, pakai spons yang super gede. Aku ambil produknya sedikit di brush. Sebenarnya aku kurang suka ya produk powder, soalnya berantakan gitu, bikin berantakan di kerudung, di baju, di semuanya. Tapi ini emang efektif banget buat set, ngeset, jadi okay lah. And then aku akan pakai Tweakcake atau powder foundation atau apa yang kalian punya. Aku pakai dari Lakme. Putih banget beb. Ha, why? Ini pasti gara-gara ini. Soalnya ini rada keputihan gitu. Oh, it's okay. Aku belum pakai contour. Inilah ya, kalau tanda orang nggak profesional tuh kayak gini. Aku mau pakai. Yaudah kita coba aja ya. Nanti kita set lagi. I'm sorry, kayak gini bentuknya. Oh, it's. Kita coba. Kalau hancur, ini bukan kesalahan makeupnya, tapi kesalahan aku. Ya, bodoh banget sih, Allah. Dia warnanya nggak langsung nampol gitu kok. Coba pakai. Okay, ini keuntungannya belajar dari kegagalan. Karena dari sini kita tahu kalau krimnya masih enak di blend walaupun di atas bedak. Kayak masih okay banget itu. Terus ke alis, aku mau coba kayak apa sih duluan, contour ya. Oke, baik, naroknya kayak gini. Ini tadi ada plastiknya ya, ini aku coba. Ini kita akan lihat swatchnya dulu. Contour hampir sama sih sama ini, cuman ini versi krimnya, ini versi serbuknya. Terus ini highlighter. Oh my god. Kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ngembang dulu. Terlihatlah perbedaannya. Ya kan? Aku akan coba bikin alis tapi dari yang yang ini. Kita akan coba bisa atau enggak. Kalau enggak bisa nanti aku pakai yang lain. Wow. Ini okay, baik. Kerudungnya agak buruk-buruk ya, tolong dimaklumin aja nih. Wow, tambahin dikit. Untuk hasil yang lebih natural, kita pakai spoolie. Buat ngebawa agak ke depan, terus ke atas, terus ke sini. Ada kayak gradasinya gitu.
Tuh ke depan, terus ke atas, terus ke shadow. Oke, kita sekalian swatch ya. Karena ini udah full, aku akan pakai tangan sebelah sini. Jadi aku swatchnya permisi ya, aku swatchnya pakai tangan kiri biar bisa di kanan. Oke. Ini gak ada namanya, so kayak gini aja ya. Yang matte dulu. Oke. Terus shimmer 1 2 3. Terus yang di sininya kayak shimmer gitu. Putih. Jadi orange, coklat, gold itu putih. Orange, coklat, gold, putih. Kalau yang shimmernya debak. Ini kayak apa sih ya? Kayaknya matte deh. Ya oke. Okay. Ini warna coklat tadi. Terus ini kayak merah bata, maybe. Oh ini. Oh, terus ini orange. Coklat, merah bata, orange. Jadi untuk warna-warna yang shimmer kayak ini itu debak banget tuh. Terus untuk yang warna yang tuanya kayak ini, terus yang ini itu juga keren banget. Cuma untuk yang warna agak muda kayaknya harus agak banyak gitu naroknya baru keluar. Nah, kayak gitu. But it's okay. Ini buat jadi warna transisi. Aku akan bawa agak naik ke atas, soalnya mata aku sipit. Unj, sudah unj belum? Warna coklat buat di bagian luarnya. Nanti yang oke, udah aku bawa pakai blush, blending blush satu lagi buat ini ngeblend bagian atas. Nah itu supaya rapi. Terus aku mau nambahin lagi warna coklatnya. Aku tebelin di sini, kan awalnya kayak aku tap 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 dari luar sampai ke tengah. Nah sekarang aku mau gelapin bagian luarnya aja. Terus lagi blend lagi supaya enggak terpotek-potek gitu. Enggak apa-apa. Enggak, it's okay banget. Oke, terus aku taruh di bagian luar. Wow, aku mau campur warna goldnya juga, kayak aku penasaran gimana warnanya. Aku blend dulu ya. Aku mau coba ngambil yang ini buat laminating kayak gitu, kayak ngembang dari tengah bawah ke tengah atas. Untuk bagian bawahnya aku mau pakai ini dulu. Bawah luarnya aku timpa pakai yang coklat. Waktu belum terbiasa pakai eyeshadow sendiri kayak gini kan, kayak acara-acara wisuda tuh di make upin orang kan, dan karena belum terbiasa pakai eyeshadow dan mataku kayak emang sensitif gitu, nggak bisa kena debu sedikit berair, kena angin kencang dikit berair, kayak udara panas nyelekit kayak gitu tuh berair gitu. Jadi pas di make upin tuh seringnya kayak berair gitu, dan dulu aku nggak tahu cara nanggulangin, tapi sekarang aku rasa kayaknya lebih ke banyak latihan aja gitu. Tuh. Aku nggak bisa deskripsikan warnanya, tapi ini jauh 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 lebih pigmented dibanding yang kelihatan di kamera. Nanti coba aku foto deh. Terus aku mau coba highlighternya ini yang tengah buat di inner corner. Kalian ada yang ke Beauty Face Asia nggak?
tanggal, oh, kayaknya aku pas upload ini udah ke sana sih kayaknya. Cuman aku hari Minggu akan di sana, ada acara juga sih, kayak acara di Banyalako siang gitu. Nanti sore sampai malamnya aku bebas gitu buat ke booth-booth yang lain ya. Tambahin dikit di bagian luar. Nah, kayak gitu. Kayak aku bikin sudut. Sudut kayak gitu supaya kelihatannya mata aku kayak lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini kalau ini salah buyar, udah buyar kita. Aku udah langsung close aja. Kayaknya aku dari tengah keluar terus pakai mascara bikin zigzag titik-titik gitu. Kalau belum mata bawah baru lihatnya ke atas, beb. Nanti aku akan bikin video insyaallah jenis-jenis beras yang aku punya dan aku biasanya pakai buat apa. Mungkin akan ada banyak beras, berpuluh-puluh beras dan bermacam-macam fungsi, dan aku nggak punya semua gitu, tapi ya aku akan jelaskan yang aku punya dan yang bias aku pakai buat apa gitu. Seperti yang udah aku jelasin di video bersama L Eagle, bersama maksudnya yang aku pakai produk L Eagle, aku bikin shading itu sesuai filter aku ini jadi kayak ke atas gitu. Kayaknya untuk warna yang lebih intens, karena ini mungkin kurang intens, aku mau coba dari si palette ini. Tapi dikit aja, yang untuk bawahnya aku tetap pakai yang ini. Bisa banget di build gitu, jadi nggak yang langsung ngejekrek terus susah di blend. Untuk blush, aku mau coba pakai warna ini. Aku mau campurin ini sama ini, karena ini tuh agak merah ya, jadi aku mau coba yang orange-nya aja. Aku coba untuk nggak mengenai pen yang lain. Coba. Okay, I'm sorry for my bad lens camera. Tapi ini udah orange banget, udah kelihatan banget sebenarnya. Highlighter. Tulang pipi aku di sini. So, I'm gonna use this sini. Jadi dong aku mau pakai tangan aja. Di atas ya gitu, terus di bawah baru agak, nah kayak gitu, beb. Di sini tuh buat tidak Nah, kita ini yang mau tahu aku pakai lipstik apa? Yang mau tahu aja. Sari Ayu, Inspirasi Jakarta. Aku balik. Jakarta yang J07 ya, kayak gini. Aku ngerasa ini bener-bener baru kali kedua aku pakai highlighter, dan aku baru mengerti kenapa jadi mereka suka pakai highlighter ya. Aku ngerasa lebih lebih wet, lebih glowing, lebih sehat gitu mukanya. Untuk hasil fotonya nanti aku coba taruh di IG aku di hari yang sama saat aku upload video ini. Jadi aku akan upload dulu ke YouTube, 1 menit kemudian aku akan upload di IG gimana penampakan fotonya, atau mungkin kalau aku rajin aku akan tampilkan di sini, ting gitu, yang kira-kira sama lah gitu. Aku nggak terlalu banyak editing, cuman mungkin kalau misalnya hasilnya terlalu blur atau kayak terlalu banyak flash gitu,
Aku akan dipkan sedikit kontrasnya supaya lebih kelihatan warnanya gitu. Nanti aku akan bikin lagi dengan look yang berbeda tapi dengan cahaya matahari, dan kita akan lihat looknya gimana. Aku akan coba pakai warna yellownya ini. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow aku di Instagram @yulianitadetari, subscribe YouTube aku Yulianita Lestari. Nanti di IG juga aku akan kasih lihat keseharian aku pas aku di kampus, pas aku jalan-jalan. Aku suka banget baca-baca komen kalian. Kayak aku baru dapat beberapa komen di IG dan di YouTube, di video YouTube aku. Kayak aku ngerasa sesenang itu, aku ngerasa sebahagia itu, dan aku ngerasa kalau karya aku, kerjaan aku itu diapresiasi. Sampai ketemu lagi. Bye.